kasihku. Inilah lagu tentang kita, ku dendangkan untukmu. Semua perasaan yang ada, dengarkanlah sayang. Untayan nada syair dari kalbu. Hari ini hari Minggu dan kemudian puasa sudah hampir apa mungkin sudah ya setengah daripada perjalanan bulan. Dan hari ini saya akan kedatangan Mbak Imelda Jana dan keluarganya. Kita akan masak bareng, walaupun dapurku kondisinya kayak kapal pecah gitu, tapi ada sesuatu yang bisa udah aku bersihkan biar ada kenang-kenangan waktu dapurnya belum jadi seperti itu, dan nanti kalau udah jadi masak lagi yang lain. Nah, hari ini juga saya dapat satu tanda kasih. Wow. Sebuah ekspresi dari Didi Lukna, yaitu Hasina Akbar Fashion untuk mukena. Nanti saya pakai buat sholat maghrib bareng, tarawih bareng dengan Mbak Imel dengan keluarganya. Ada sejadahnya juga di sini. Dan ini untuk suamiku, Aryan namanya ya. Seperti itu. Didi Lukna, Tiara Sonia, kesayangan, Bahut-Bahut Supriya. Beliau Pakistani descent dan keluarga dari Pak Parwes Chan Servia yang punya Star Jabar Vision Film, kalau nggak salah begitu. Kita tunggu Mbak Imel ya, datangnya. Oke, okay, guys. Om salam, Mas Gaman. Pak, meja. Bertahan, sehat. Oh, lagi. Guys, nih keluarga Gaman datang. Lucu banget ininya. Boleh diambil. Iya. Jadi ini karena kan kalau dari Belanda tebel ya. Iya, mereka pakai bukan buat kerudung. Jadi kan lari-lari di kepala. Jadi aku bikinin ini buat outer. Oh gitu. Apa jadi lucu? Soalnya merosot ya kalau ini bingka kentang. Ah, bingka. Terus bawahnya ini kayaknya roti jala deh. Roti mayang. Iya. Ini dari Bu Lis. Bu Ais. Lis, Lis. Lisnawati. Boleh. Jadi jadi kalau Mbak Imel ke sini pasti harus dibikin kenang-kenangan dalam bentuk video. Ini aku nggak bawa yang matang, bawa yang matangan, tapi hari ini aku masaknya. Jadi dari Bu apa, Lisnawati? Bu Lisnawati. Ayo sayang. Bu Lisnawati itu anak cooking class, baru pulang merantau dari Filipina, pindah ke di Bogor, terus dia jualan cookingnya. Wow. Kesini juga enak banget. Thank you sayang. Iya, sama-sama Mbak Ica. Kita bikin mie golosor. Wow, mie-nya khas Bogor. Okay. Nanti makannya sama bumbu kacang dan bakwan sayur. Ah. Kita gorengnya menjelang buka biar asik aromanya. Dan ini ada culang jambal. Aduh, makasih. Untuk yang lagi enggak enak badan, mudah-mudahan. Sudah 3 hari kurang kurang bisa istirahat dengan baik. Badan belum makan enak, ini nih jimatnya. Nah, terus kita mau bikin banana cake. Ini buburunya. Ah, buburu. Buburu banana cake. Buburu banana cake ini. Jadi kita bikin ya, deh ya. Sama aku mau bikin yang roti dessert kayak di Jepang gitu. Iya, iya, soft bread gitu. Nanti itu buat buka. Iya, asik. Asik. Nanti selebihnya kita beli-beli aja ya, beli pizza kayak atau kalau udah gini kenyang sih, soalnya kayaknya itu juga ada tadi. Bingka kentang, ada ini. Sip. Ya. Oke. Yuk.
guys, ini butternya dicairkan kata Bu Guru ya. Bu Guru. Berapa deh? Berapa gram? Berapa gram, Nak? 100 gram. 100 gram itu kira-kira kalau satu sachet gitu setengahnya. Setengahnya lah gitu ya. Jadi guys, inilah suasana kita mau buka puasa keroyokan. Keroyokan dalam kebaikan menyiapkan berbuka hidangan gitu ya, keroyokan makannya juga. Dan ini guru-guru masakku ya, keluarga Gaman, ibunya, anaknya, bapaknya. Bapaknya enggak ada makan. Oke, bagian eksekusi. Pelan-pelan dulu takutnya kecepatannya rendah nih. Kasian. Kenapa kasian? Kan gurunya kecil, jadi kecil-kecil aja. Soalnya konduktor mama gede-gede. Bicara Kamila kecil ya. Karena mau bisa kecil gitu. Mau. Kita beli ya. Ini gak lupa sama bodinya, Mbak. Kenapa? Tenaganya emang gini, kan unyu-unyu. Itu sampai apa? Kita mention sampai mengembang, terus kental ya. Nah ini kita pakainya karena bikinin buat Ibu Marisa, ya deh ya. Marisa Pen. Jadi kita pakainya Marisa Pen. Nanti jadinya cantik. Guys, ini tuh cakep banget ya. Namanya emang kebetulan Marisa Pen. Jadi jangan-jangan yang dikasih nama Marisa tuh unik-unik. Cantik berkah, pasti. Iya, awalnya cakep banget. Nanti kalau udah jadi, kita lihat pakai di. Dan ini bisa dibeli di mana? Di Cooking Class Declare. Jadi ada Instagramnya ya, Cooking Class _ Declare ya. Dari Bu Fatmah Bahalwan. Aku yang merawani. Iya. Jadi ini dari Nito. Nito. Jadi komik namanya. Allah ya. Dia mengembang 90% dari sekarang. Oke, kita pakai menunggu pangeran Arab bawa kuda, ada rezekinya kelihatan dah. Tetap berlima sih. Guys, ini dari Bu Lisna, apa namanya? Namanya Roti Mariam. Roti Mariam dan kari ayam ya? Kari ayam. Guys,
akhirnya bisa makan enak mulai hari ini. Biar semangatku kembali lagi. Juga bingkanya manis. Guys, ini mau bikin mie dari mie blosor. Minya ini dibuat dari singkong tapi dikasih kunyit, jadi warnanya kuning. Iya, dan cuma ada di Bogor. Coba. Dari Allah dikirim Mas Gaman family untuk aku yang 3 hari belum bisa makan, sekarang enggak mungkin enggak bisa makan. Makasih, Bro. Ayo, kameramen, batalin dulu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika a'atu minamatika arhamarrahimin. Kita nyolong udah buka dulu ya. Ini mie glosor ini yang istimewa banget, mie glosor. Mie glosor Bogor. Namanya mie glosor? Karena glosor. Dikorokan se... Wih gitu ya, jadi cukup dikemot aja dia langsung glosor. Habis wudhu nih guys, mau sholat maghrib bareng-bareng dengan keluarga Gaman. Mbak Imel lagi berhalangan. Aku sama Ikang, Bella lagi acara India-India dengan Jena ICC, Ciki dari Aceh OTW pulang. Lagi di atas langit di pesawat. Ini mau pakai ini nih, Hasina Akbar. Mau kenanya ini sejadahnya. Didi Lukna, bahut-bahut Sukriya. Sambil nunggu azan Isya supaya enak berpisahnya pada hari yang berbahagia ini, malam hari nyambangin Mbak Imelda. Yuk kita main ayunan lagi. Ini kayak zaman masa kecil kurang bahagia. Ayunan-ayunan terus juga tidur. Ini udaranya lagi kayak gak di Bogor gak sih? Kalau di Bogor mungkin lebih sejuk, cuma ini gak panas ya? Tumben ya? Tumben di Bintaro. Orang Bogor datang. Soalnya tadi pas aku datang tuh mendung sebenarnya. Tiba-tiba mendungnya pikir nih orang Bogor terlalu terbiasa datang ke Tangsel, jadi udah bosan. Tapi punya kesejukan di malam hari. Jadi guys, demikianlah hari ini. Aku pakai dari Hasina Akbar. Bagus. Dari apa, dia Pakistani descent-nya. Jadi agak-agak Pakistani. Ini bahannya adem. Adem ya? Dan tadi ada sejadahnya juga. Jadi aku buka bergoku. Terus pakai ini langsung jadi enak. Mbak Imel, thank you for coming. Sama-sama, Meja. Senang banget well. Durahminya. Semoga cepat sembuh, sehat. Iya. Harus sehat. Guys, aku udah 3 hari ini drop, tapi karena makanan enak, ada tulang jambal, ada roti apa nih glosor, mie glosor, ada roti marian, bingka kentang, masya Allah sebenarnya ini pempek. Pempek belum, Mbak Ica belum pempek. Iya. Jadi guys, saling mendoakan ya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik. Amin. Di bulan Ramadan di tahun ini, dan berjumpa lagi di Ramadan tahun depan. Amin, insya Allah. Dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum.